ada informasi Pak Samsul Bakri itu meninggal diduga COVID-19, terpapar COVID, maka langsung kita sampaikan kepada Sipan untuk disterilkan dulu, terutama dibersihkan, disemprot dengan disinfektan itu lantai 3. Tapi saya minta sepuluh, sudah kemarin dilakukan. Terus hari ini lantai 3 ditutup yang umum. Terus bagian yang bersinggungan berkomunikasi dengan almarhum ini hari ini ada sekitar 51 orang.